warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farouk ingin membincangkan penggunaan internet secara beretika. Jika dahulu suruhanjaya komunikasi dan multimedia dia memberi fokus dalam menggalakkan penggunaan internet dalam kalangan rakyat Malaysia, kini usaha tersebut nyata tidak sia-sia apabila ia dapat dilihat melalui pencapaian kadar penebusan jalur lebar negara yang kian meningkat ke 77.3% bagi suku akhir 2018. Namun begitu, di sebalik ledakan peningkatan peratusan kepenggunaan jalur lebar, hakikatnya kita belum benar-benar bersedia dan menerima lambakan maklumat dari segi media yang tanpa saringan. Masing-masing belum menjadi wartawan tidak bertauliah dengan menyampai atau menyebarkan maklumat yang belum tentu sahih dek kerana mahu menunjukkan mereka sebetahu dalam isu tertentu dan yang pertama dalam kalangan rakan mereka. Dengan satu klik sahaja, artikel terpilih akan disebar kepada orang ramai dan mungkin terlambat untuk kita membetulkan keadaan. Mengambil contoh situasi jika berlaku satu kemalangan, maka pelbagai teori akan dikeluarkan. Ada yang memilih untuk mempercayai apa yang dilakukan oleh media arus perdana. Tapi, tren terkini dilihat ramai juga yang memilih untuk mengorek berita yang lebih sensasi di dalam portal blogger atau forum. Mungkin ramai bersetuju apabila berkongsi komen dan pendapat sekaligus membuktikan kebebasan bersuara melalui internet. Namun, beza pendapat dan bertukar fikiran adalah bukti ketamadunan. Tetapi, memakai hamun dan menulis kata kesat hanya merosak dan menumpulkan minda. Apatah lagi dalam Islam sendiri melarang umatnya daripada menyebar fitnah atau berkongsi berita atau maklumat tidak benar. Sepatutnya, pengguna internet perlu mematuhi etika penggunaan dengan tidak menyebarkan sesuatu berita yang belum sahih. Ramai yang percaya perkara pertama yang mereka baca dan terus membuat konklusi sendiri yang sebenarnya boleh mengundang pelbagai perkara negatif kerana tidak pasti kesahihannya. Pengguna internet sebenarnya lebih daripada sekadar pengguna, tetapi mereka juga adalah penjana media. Melalui media sosial turut menyumbang dari segi kandungan. Kesinambungan daripada sebarang maklumat yang tidak sahih itu ia mengundang pelbagai respon negatif yang mungkin akan mempengaruhi tindakan seseorang. Perlu diingat, rakan media sosial kita mempunyai pelbagai latar belakang, maka perlu lebih sensitif dan bertapis dalam menyebarkan sesuatu perkara bagi menjaga hubungan baik. Jangan terus berkongsi tanpa memikirkan semua itu. Oleh itu, kita perlu berhemah dan beretika semasa menggunakan internet. Sekian, terima kasih.